berapa video yang dibeliin ke dia, Pak? Satu Google Drive. Satu Google Drive itu harganya berapa, Pak? Harganya. Kasus The OnlyFans kini terus bergulir usai ditetapkan sebagai tersangka. The OnlyFans telah menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus penyebaran konten asusila. Dalam pemeriksaan terungkap fakta baru terkait penikmat konten short The OnlyFans. Ada artis yang membeli foto dan video short milik The OnlyFans. Hal itu terungkap saat penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menyita akun Google Drive wanita yang bernama asli Gusti Ayu Dewanti. Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis menyebut, komedian yang membeli konten asusila The OnlyFans inisial M. Auliansyah menambahkan bahwa informasi ini didapat langsung dari The OnlyFans saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Disebutkan, komedian inisial M pernah bertemu langsung dengan Dea untuk bertransaksi dalam penjualan konten asusila itu. Dalam Google Drive milik The OnlyFans, terdapat puluhan video dan foto yang dibeli M. Daripada kita mendapatkan informasi tersebut, bukan karena memang kita melihat dari akun atau web OnlyFans, tapi sudah beredar di Indonesia. Nah, ternyata benar pengakuan daripada saudari B bahwa sudah ada orang yang membeli video tersebut, video-video tersebut ya. Nah, sudah banyak yang kita sekarang yang beli. Dan beberapa orang tersebut, kami sudah menganalisa ada satu orang, seorang komedian terkenal dengan inisial M. Komedian terkenal dengan inisial M itu ada yang membeli video tersebut. Nah, nanti kita akan lihat apakah yang bersangkutan ikut menyebarkan atau bagaimana, nanti akan kita panggil yang bersangkutan untuk menjadi saksi terlebih dahulu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. N beli langsung ke Dea atau dari pihak ketiga, Pak? N ini? Untuk sementara kita keterangan langsung dari Dea. Berapa video yang dibeli N ke Dea, Pak? Satu Google Drive. Satu Google Drive itu harganya berapa, Pak? Harganya? Harganya adalah harganya. Harganya ada harganya. Jutaan atau secara, puluhan angkanya? Kalau membeli itu bisa dikenakan ada pasalnya. Sementara nanti kita akan kita panggil dulu sebagai saksi yang bersangkutan. Baru bisa nanti kami mengutarakan apakah status yang bersangkutan itu tetap sebagai saksi atau mungkin bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Rencananya dipanggil kapan, Pak? Dalam minggu ini insya Allah. Surat pemanggilan sudah dikirim, Pak? Di dalam Google Drive itu ada 76 video dan beberapa gambar-gambar tidak berdiri sana. Kita hukum jadi tersangka itu kalau kan di Undang-Undang ITE yang menyebarkan ya, yang mentransmisikan kepada satu video. Pak, maksudnya satu Google video di dalam satu Google Drive yang dibeli itu Pak ada berapa video? 76 video satu. Rincinya gambar berapa, video berapa? Nah itu nanti aja. 76 video dan beberapa gambar yang tidak menggunakan. Jadi banyak. Hadir, izin. Jadi untuk komedian ini memang mengenal langsung dia, Pak, karena dia menggunakan pada dia. Iya, dia kenal. Dugaannya apa, Pak, komedian ini menyebarkan atau hanya membeli, Pak? Itu, Pak.